jangan lupa saksikan OTW jam 2. Bilar. Iya. My friend, gimana? Pertamanya sih dia ngomel-ngomel, terus akhirnya gua ngomong. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan Lesti dan Bilar, acara terupdate terviral, terbaper, tergesek tentang kabar terbaru Lesti dan Bilar hari ini, yang mana pacar Rizky Billar, Lesti Kejora udah tiba di Trans TV, yang mana mereka akan live di acara Rizky Billar terbaru OTW. Obrolan terupdate wadidaw, tentu kita semua pada penasaran dan menunggu-nunggu. Apalagi acara tersebut dipresentir oleh Rizky Billar, Adi Sky, dan Haris Friza. Dan bintang tamu spesialnya adalah Lesti Kejora yang akan tayang pada jam 14.00 bentar lagi. Tentu mereka akan tampil memukau, apalagi bintang tamu dan presenternya adalah pasangan couple cute di tahun ini. Terkut, terbaper, terviral tentunya. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar, yang mana keseruan hubungan mereka tiap hari selalu ditunggu dan dinanti oleh fan-nya yang mengatasnamakan dirinya adalah Lesla, fan Lesti dan Bilar. OTW obrolan terupdate tentu akan disajikan epic dan apik oleh OTW di hari ini. Apalagi sejak kemunculan si Dede hadir di Trans TV, ya, kemunculannya sudah digoda oleh head production OTW obrolan terupdate wadidaw. Cute bukan? Assalamualaikum Dede. Halo, aku Jessica, pacarnya Bilar kalau di sini. Tentu kehadiran dan godaan dari Jessica Desa Ratu membuat Dede tersenyum sumringah, tertawa mencairkan suasana pertemuan perdana mereka. Ya, apalagi Jessica mengaku sebagai pacar Bilar di Trans TV di acara OTW. Sungguh cute bukan guys ya, keseruan di hari ini belum mulai aja udah pada dibikin baper oleh kelucuan kegesekan serta canda tawa canda ria di antara mereka bersama. Tentu acara ini udah bikin kita baper dan udah bikin kita menunggu tentunya guys. Ya pastilah bentar lagi acara ini akan semakin epic dan apik ketika si Dede Lesti nanti hadir sebagai bintang tamu di acaranya Bang Bi. Wah, Bang Bi jatuh-jatuhan sama si Dede. Biasalah kok gitu amat sih. Tapi memang mereka sama-sama suka jatuh-jatuhan. Jatuh cinta maksudnya guys ya. Ya itulah keseruan kehadiran Dede Lesti di acara trio gesrek yang dikemas dengan OTW obrolan terupdate wadidaw yang tentu akan bikin kalian semuanya pada baper dan kepincut dengan acara yang satu ini. Ya tunggulah acara yang akan sebentar lagi launching ini, tinggal berapa menit lagi. Tetapi kehadiran suasana saat si Dede Lesti tiba, pacar Bang Bi ini tiba, membuat suasana hiruk pikuk, suasana baper seantero studio Trans TV. Ya, kita salut pada Jessica Ratu yang mampu melobi pihak MTech sehingga bisa menghadirkan artisnya yakni Lesti dan Bilar. Salut ya, dan kita dukung guys, kita trendingkan nih. Semoga dengan itu rezeki Bang Bi dan Dede Lesti tambah muncar, tambah bagus dan baik. Tentunya kita berharap semoga dengan baiknya rezeki mereka, berlimpah ruahnya rezeki Lesti dan Bilar, akhirnya mereka tak sungkan dan tak segan lagi, sudah merasa pasti kapan dan bulan apa pernikahan mereka akan segera digelar. Tentunya akan menunggu
pandemi yang masih melanda di negeri kita ini. Itu saja kabar terbaru terbaper mengenai Lesti yang sudah hadir di studio Trans TV untuk segera OTW melakukan obrolan terupdate. Wadidaw. Ya itu saja, jangan lupa kalian juga komentar agar nantinya makin seru. Channel kita ini makin seru tentang hubungan Lesti dan Bilar. Kita tahu bagaimana menurut kalian di acara ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.